Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di Bengkel TV Bekasi. Ya, ini di depan saya ada satu unit TV Samsung 40 in ya. Ini beberapa hari yang lalu masuk dengan problem standby melotot. Oke, ini tipenya 4 UA40H4200. Oke, ini tipenya ya. Tuh. Nah, dan ini LED indikatornya cuma melotot standby, jadi nggak mau di start. Ya, ini problem pada IC chipset. Dan ini panas banget IC-nya. Ini saya udah coba cari ke teman-teman bengkel. Nih mainboard ini susah banget. Di online juga ada ya. Nih hanya beberapa toko saja. Dan harganya juga lumayan mahal. Ada yang sampai 7 7 setengah, 8 setengah. Nah, jadi ini mahal banget. Nah, di sini saya dapat info ya. Katanya ganti dengan mainboard 32F. Dan kebetulan di sini saya punya ya mainboardnya. Nah, ini 32F400 ya. Jadi bentuk fisiknya beda tapi sama. Jadi bagian di cek RCA-nya ya, dan tunernya juga sama. Maupun di sini IC DC-DC tuh letaknya juga sama. Ya, HDMI-nya juga sama. Bedanya ini pakai HDMI-nya cuma ada satu, dan mainboard 32F ini agak sedikit panjang. Oke, saya matikan dulu TV-nya. Nah, ini kebetulan udah saya siapin. Ini mainboard-nya agak sedikit panjang, jadi kita potong nih mainboard-nya tuh. Ya. Tapi potongnya pas di ya di sini tuh. Jangan terlalu ke dalam tuh. Jadi kalau nggak dipotong mentok di sini nih. Nah, makanya ini saya potong mainboardnya. Oke, jadi kita langsung coba pasang ya. Ini mainboard aslinya ya, kecil. Mainboardnya kecil banget nih. Ya, saya juga baru tahu nih mainboard ini cocok lubang-lubang ya pas bagian ini ya, jack input audio videonya sama banget. Ini sama-sama HD ya. Coba kita pasang. Mudah-mudahan nggak ada yang mesti dirubah lagi setting-settingannya. Letak posisinya sama, bedanya panjang ini bagian, dan ini ya. Oke, untuk HDMI nggak apa-apa, nggak. Nah, ini beda, nanti paling ini kita tutup nih di boxnya ya, bolong nih.
Oke, tunggu kita tes. Paling nanti ini baut di atas buat cover belakangnya kita lubangin buat baut. Tuh. Coba kita langsung tes. Kita colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Langsung kedip lednya ini pastinya langsung oke, mudah-mudahan nih hop kita lihat. Ya bisa pakai ya, cocok banget tuh, jadi nggak kebalik. Ntar kita kasih antena dulu ya. Si antena. Tadi ya. Pertama registrasi di website. Dia terus. Oh. Pas banget. Ya. Kita tes lagi. Oke teman-teman, ini saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya teknisi pemula. Ya, saya juga masih pemula, tapi ini kita alhamdulillah berhasil. Oke, salam tinggal di gua sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.